ini telah dengan digerakkan dengan adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Germas maupun juga peraturan menteri nomor 18 tahun 2017 yaitu gerakan ayo olahraga. Dan olahraga yang baru-baru saja membawa nama baik bangsa kemarin adalah penyelenggaraan Asian Games. Kemudian juga beberapa atlet-atlet Indonesia yang telah membawa nama baik dan mempersatukan daripada bangsa dan negara kita, lebih-lebih di saat situasi perpolitikan yang semacam ini, itu bisa menyatukan keberadaan kita bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita bisa selalu hidup sehat, hidup segar. Tidak lain adalah kita harus berupaya memaksakan diri, ya, yang tidak terbiasa memaksakan diri untuk selalu berolahraga.